A night out with mama. Mundur terus maju. Jam 7:30 malam, ini malam minggu. Ini tuh udah jadi kayak rutinitas wajib gitu loh. Harus ada waktu pergi berdua bareng mama. Mau makan doang atau cuman mau iseng-iseng doang. Yang penting pergi berdua. Udah turun. Oh, mau nengok di belakang. Kita udah sampai di mall, lagi-lagi mall karena nggak ada hiburan lain selain mall. Mama lagi nyariin konektor masker aku tapi nggak ketemu. Ya udahlah ya. Sekarang kita masuk cari apa yang bisa aku beli. Ini benar-benar nggak ada di planning aku. Cuman gimana dong? Sekarang kita cari makan. Kita naik ke lantai 1 atau lantai 2 ya. Kita cari makan yang bisa dine in karena udah mau jam 10, jadi cuma bisa take away. By the way, narsis itu aku sama mama. Karena ini udah malam banget, semua restonya udah hampir tutup, jadi kita pilih yang pasti-pasti aja. Dan ini adalah comfort foodnya mamaku, walaupun etalasenya kosong tapi masih bisa dipesan beberapa menunya. Jadi ini tuh cuma bisa take away, udah gak bisa dine in karena udah kemalaman. Cuman aku lapar banget, aku belum makan dari pulang kerja. Jadi aku numpang makan sebentar, ini pun makannya gak habis, cuman yang penting gak lapar doang. Sekarang waktunya kita pulang. Kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu kalau pergi ke mall terus pulangnya pas toko-tokonya udah pada tutup. Selesai, waktunya kita pulang, mamaku ngebut banget jalannya, dah.